الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين سمعنا كتاب تاج العروس سورة 40 dua perkataan dia. Dan Rasulullah dan Rasulullah ya. Baik di belakang. Sukakannya daripada perhiasan dunia, dan jika engkau pelihara akan hati engkau daripada suka kepada dunia dan syahwat, dan hendaklah ada hati engkau sempurna dan selamat, tiada suka kekal bagi syahwat atas selama-lamanya. Dan bermula, bukan Rasulullah itu, bermula. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala, situ kita sambung. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala memilih ia bagi hadratnya akan seorang yang patut baginya daripada sekalian hamba-Nya. Situ maksudnya. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih bagi hadratnya akan seseorang yang layak baginya. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang yang layak untuk bagi hadratnya? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kebaikan di dunia ini adalah kemuliaan hadratnya. Kemuliaan hadrat Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk nikmat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menulis tentang kemuliaan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan hadrat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemuliaan yang berbentuk maknawi. Kemuliaan yang berbentuk maknawi. Kemuliaan hadrat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibarat ataupun ibarat perumpamaan sesuatu yang hampir kepada sesuatu. Sesuatu yang hampir kepada sesuatu. Hampir pada hadrat Allah Subhanahu wa taala adalah bermaksud hampir dengan makna maknawi. Makna maknawi, makna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hampir kepada hadrat itu diumpamakan hampir kepada sesuatu. Jadi para ulama ingin memberikan paham kepada awam muslimin, maka diumpamakan hadrat Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti istana raja. Jadi bagi sesuatu negeri yang ada raja,
bagi satu negeri yang ada raja, yang mana negeri tersebut memahami bahawa tempat yang paling mulia itu adalah seseorang yang hampir pada istana raja. Satu negeri yang diperintah oleh raja, yang mana negeri itu faham tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi darajat dia pada negeri itu adalah istana raja. Kemudian di sekeliling istana raja tu ada pembesar-pembesar, ada menteri dia, ada orang kanan dia, ada kerabat dia. Kemudian di luar pada itu lagi rakyat biasa. Jadi perumpamaan negeri yang macam tu, apa perumpamaan dia? Perumpamaan rakyat itu memahami adalah tempat yang paling tinggi itu adalah istana raja. Dan rakyat mengetahui bahawa raja itulah tempat orang yang dimuliakan. Dan beruntung orang yang dibenarkan masuk dalam kawasan istana. Istana itu dikawal. Dan tak semua orang yang boleh masuk kawasan istana. Orang tertentu. Kalau nak dipanggilnya ahli qaryah masjid, tak semua jemaah dipanggil. Kalau semua jemaah dipanggil pun, dia duduk luar istana. Dipasang kemah luar, duduklah luar istana. Yang masuk dalam kawasan istana, dia jaga masjid. Imam satu, imam dua, imam tiga, bila satu, bila dua, siap satu, siap dua. Bendahari, pengerusi, ada dalam 10 orang. Jadi orang nampak, orang tertentu saja dimasuk dalam kawasan istana. Semua daerah panggilan. Siapa yang boleh masuk dalam kawasan? Hanya tadilah. Kalau dia nak ikut masjid daerah ni, dia panggil. Dia masuk istana. Kemudian ada pula kawasan khas dalam bangunan istana. Ini siapa dia panggil? Imam-imam dia pula. Imam satu, imam dua, imam tiga. Semua imam masuk. Dapat yang tadi, yang di luar tadi, Bilal, Bilal tak dapat. Tapi dah masuk ke dalam kawasan istana. Itu pun handal. Yang masuk kawasan istana, dia rasa beruntung sebab ramai orang duduk luar istana. Kemudian yang masuk dalam istana berasa lebih dimuliakan. Sebab tak semua orang yang boleh masuk istana. Yang masuk istana ni imam-imam kan. Dah masuk kawasan istana. Masuk dalam kawasan istana. Adalah bilik khas lagi. Ini siapa pula? Imam satu yang nikahkan orang. masuk pula dalam tu. Jadi semakin khusus, semakin khusus. Dibuat macam tu lah. Jadi bagi orang yang lebih hampir, lebih hampir, lebih hampir, beruntung orang. Kemudian siapakah yang layak untuk masuk dalam kawasan istana? Siapalah yang layak masuk dalam istana? Siapalah yang layak untuk masuk bilik khas? Akhirnya jumpa seorang-seorang ya, dengan ini tuanku. Itu lagi istimewa. Siapalah yang menentukan kelayakan itu? Bila dia tengok, raja sendiri yang menentukan. Minggu ni dia nak jemput orang datang. Orang ramai datang. Takat mana lah yang dibenarkan, tuanku benarkan? Di kawasan luar istana. Tuanku juga menentukan. Ada sebahagian boleh masuk dalam kawasan. Siapa lah yang ditentukan tuanku tadi? Semua AJK-AJK masjid masuk ke kawasan istana. Ada orang yang dipanggil masuk dalam istana. Siapa yang menentukan? Tuanku juga yang menentukan. Tuanku nak siapa? Nak imam-imam dia kata. Masuk imam dalam istana. Ada yang masuk bilik khas dalam istana. Siapa yang dipilih? Tuanku pilih imam satu.
Ayat. Maka itu diumpamakan suatu kemuliaan dalam ibadat kita, satu kemuliaan yang ibadat kita yang disebut dalam Al-Quran dan dipahami oleh ahli ilmu, dipahami oleh ilmu ahli ma'rifah, ahli faham, bahawa ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa saja ibadat yang kita lakukan, Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pergi Mekah, umrah, haji, tawaf, apa sahaja jenis kebaikan ibadat, kita salat dan sebagainya. Setiap ibadat yang kita lakukan itu suatu perkara yang tak boleh kita nafikan. Cuma kita tak perasan dan kita tak berapa nak perhatikan dan kita tak begitu nak ambil penting. Itu masalah. Sama ada ibadat berbentuk solat, baca Quran, zikir, umrah, haji, puasa. Apa saja ibadat yang kita lakukan, ada satu benda yang sangat penting tapi ramai orang tak perhatikan dan tak ambil peduli pun benda tersebut, sebab dia berbentuk maknawi yang lebih halus. Kalau yang dikatakan pahala, pahala itu boleh kita gambarkan besar ni, walaupun pahala itu berbentuk maknawi. Baca Quran dapat pahala, bila kita solat dapat pahala, bila kita berzikir dapat pahala. Itu lebih kita faham sebab dia berbentuk maknawi yang lebih lebih zahir bentuk dia. Maknawi bentuk. Walaupun dia maknawi juga, pahala maknawi tak nampak gitu. Tapi maknawi yang lebih mudah untuk dipahami. Sebab itu bila seseorang itu diceritakan tentang pahala, dia mudah faham. Kalau tentang dunia, lebih mudah faham. Siapa datang dapat makan, datang kuliah, kuliah subuh puan cik, sadap sarapan ni, itu mudah faham ke? Ramalah kita datang kuliah subuh puan cik ni, sadap sarapan ni, itu mudah faham. Sesuatu yang cukup paut dengan paut, mata kasar, telinga, itu sangat mudah dipahami oleh awam. Keuntungan, keuntungan duniawi ini copek kita faham. Apa bukti dia copek faham? Siapa datang solat subuh wajib dapat RM100, copek faham. Memang ramai orang datang. Dari umum dekat anak Korea, puan cik ni, siapa datang solat subuh berjemaah RM100, mulakan sogi. Kita tengok ramai tak? Kalau kek kodah tu RM5 dia, dia pergi kek budak-budak. Siapa yang datang solat subuh, anak-anak dapat RM5. Ini kita pergi berjemaah pula. Siapa datang solat subuh RM100. Mudah faham. Mudah faham ni mudah tertarik. Mudah faham. Bahasa bahasa duit ni orang mudah faham. Bahasa duit, bahasa makan. Sebab tu bahasa syahwat. Buat tukar pula. Kuliah maghrib setiap minggu, kambing golek. Datang tak orang ni? Datang. Mudah faham. Sesuatu yang sakit dengan tuban dan badan faham. Kemudian ditingkat lagi kepahaman itu berbentuk pahala akhirat, syurga. Itu dipahami oleh ahli iman. Orang yang awam ada pun yang payah nak faham. Apa dapat datang saja dapat pahala. Itu dia payah nak bongkar sikit. Payah nak tertarik. Tawaran-tawaran tu payah nak tertarik, kecuali orang yang ada iman. Nak mula zaman, nak ada pencen, so kubur dah okey dia ni. Habis nak siapkanlah bekalan. Iman dia maka datang beramal ibadat. Berbentuk maknawi tapi lebih kasar.
lebih kasar, lebih mudah dipahami, sebab kita dapat ganjaran, ganjaran pahala. Ada yang lebih halus lagi, bentuk maknawi itu, itu perlu dipahami oleh ahli ilmu dan ahli faham. Lebih halus lagi untuk dipahami berbanding pahala. Pahala ini lebih mudah dipahami, tapi memerlukan iman juga. Sebab kalau kurang iman dia, maka dia tawaran pahala ni tak apa-apa nak dari mana. Maka sebahagian orang yang ada iman dia, maka tertarik dengan ganjaran pahala. Maka beramal, maka baca Quran, maka puasa dia. Sebab ini semua ibadat yang pahala dia besar. Ada lagi kepahaman yang lebih halus lagi, tapi dipahami oleh kaum ahli faham, ahli ma'ani. Apa dia? Iaitu kebaikan taqarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi bicara tentang pahala, tapi berbicara tentang hampirnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tidak tertariknya ahli dunia yang tertarik dengan makan, minum, harta, duit, maka mereka tidak memahami makna tawaran pahala. Dan orang yang hanya memahami tawaran-tawaran untuk ganjaran pahala di akhirat nanti, tidak semua memahami makna kemuliaan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami balasan akhirat itu lebih mudah, sebab dia mirip kepada syahwat. Yang namanya pahala, yang namanya syurga, balasan syurga itu lebih mudah dipahami, sebab itu lebih mirip kepada syahwat. Beza dia itu syahwat akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding syahwat dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada ula dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik pada dunia. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan akhirat lebih baik pada dunia? Akhirat lebih baik pada dunia itulah, itu adalah bahasa kita. Allah Ta'ala gunakan bahasa kita. Akhirat lebih baik pada dunia, Allah Ta'ala gunakan bahasa kita. Macam kita bercakap dengan anak kita, kita gunakan bahasa anak kita, bukan bahasa kita. Contohnya, kalau kita tengok TV, contohlah TV tu apa kita suka? Kita suka filem Hindustan ke apa? Itu kita, anak kita tak suka mana tu? Hindustan mana yang nangisnya tak amal? Dia amal katun. Kita kata katun ni bukan nak kalau play lah, tak tengok lah. Daripada tu atuk, ya tu atuk amal katun. Ini contoh dah terlapih lah. Dunia kartun dah terlapih. Kita dunia kita Hindustan, Korea. Saya pula guna bahasa tentuannya. Contoh. Jadi bila si ayah ni berbual dengan anak, dia masuk dalam dunia anak-anak dia tu. Tengok kartunnya, tengok kartunnya. Kartunnya dia elok. Nanti dah anak suka kartun, tengok kupin ipin dia tu. Contoh, banyak pengajaran dalam tu kan. Dia guna bahasa anak tu. Dia pun tengok kartun nama tu, kartun hantu orang, kartun apa yang span tu. Hantu orang kan, hantu orang. Tengok dia penipin. Tengok penipin ni baik pada orang. Kita cerita tu bukan bahasa kita. Kita semua tu kita tak amat kan? Semua kartun tak amat. Kalau luar tengok cerita yang lebih manfaat kan? Tapi kita gunakan bahasa dia, tengoklah kata dia pada dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa kita ni suka kepada syahwat, suka kepada makan, suka kepada berkahwin dan sebagainya. Kita suka rumah. Jadi disebabkan
kita suka macam tu sebab tu kita tertarik apa yang dihidangkan dekat dunia ini, rupa makan, minum, harta, kita suka. Tapi kesukaan itu membinasakan kita. Membinasakan kita. Sebab apa yang kita suka itu tidak kekal. Apa yang kita suka itu menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kan, kalau kau suka makan, akhirat itu lebih baik makanannya. Akhirat itu lebih baik, lebih lazat makanannya. Kalau kau suka rumah mahligai, syurga itu lebih indah mahligai. Maka Allah Taala tunjukkan syahwat yang lebih manfaat. Syahwat akhirat. Sebab syurga itu juga syahwat. Allah Taala sebut syurga itu apa yang syahwat suka. Jadi kalau syurga itu sesuatu yang bermaksud makan, minum, berkahwin, mahligai, sama macam dunia juga. Beza dia, sana lebih lazat. Sana lebih lebih lazat. Maka bahasa-bahasa syahwat juga Tuhan gunakan kepada kita. Maka Allah Taala mengatakan walal akhiratu khairul laka min al-ula. Akhirat lebih baik pula. Kalau kamu suka harta, suka makan, syurga lebih hebat. Kita pun tertarik dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, macam mana saya nak dapatkan syurga yang hebat itu ya Allah? Makannya lebih lazat, bidadari dia lebih cantik. Macam mana nak dapat nikmat itu ya Allah? Nikmat itu dapat bila kamu mengumpulkan pahala demi pahala. Pahala demi pahala. Ibadah itu ada pahala, maka kita tertarik sesuatu itu bentuk pahala. Sebab kita inginkan kemuliaan akhirat itu. Itu mudah kita faham. Ada yang lebih tinggi daripada derajat itu. Tidak boleh dipahami oleh orang yang ahli ma'ani, gitu, gitu. Yang faham. Kemuliaan apa? Kemuliaan namanya taqarrub pada Allah. Hampir pada Allah. Hati kita hampir pada Allah. Siapa yang boleh faham makna hampir pada Allah SWT? Bukan tawaran dunia, bukan tawaran syurga. Syurga mudah dipahami sebab dia berbentuk nikmat yang hampir makna dengan syahwat dunia, duniawi. Sebab itu bila orang masuk syurga, maka orang apa orang sebut? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali apabila orang itu berada dalam syurga dan setiap kali dia memakan makanan syurga, setiap kali dia makan buah-buahan yang lazat dalam syurga, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu, maka mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qabl. Macam inilah Tuhan bagi dekat dunia dulu. Dapat juga makan buah-buahan, pisang. Dapat makan kolam, tapi dia dah boleh pula makan apa ni. Tapi dapat makan. Tapi dalam syurga, Masya Allah, tak ada yang boleh. Sebagainya. Buah-buahan dia lebih lezat. Tapi sama bentuk dengan syurga. Di dunia ni kita makan buah, dalam syurga pun makan buah juga. Bezanya buah syurga lebih lezat. Dalam syurga kita makan daging. Dekat dunia juga kan makan, kita makan daging juga. Sama. Beza dia lebih lazat syahwat tu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Setiap kali kita makan makanan syurga, manusia mengatakan macam inilah Tuhan bagi kita makan dekat dunia ni. Tapi syurga lebih lazat. Jadi maksud ada kesamaan dia. Maka lebih kita memahami makna ganjaran itu. Sebab mirip dengan kelazatan dunia kita. Mudah kita fahami. Maka kita suka kepada pahala-pahala. Walaupun pahala itu berbentuk maknawi, maka kita tertarik. Yang nama dia azab, kita tak suka. Yang nama dia azab tubuh badan, kita tak suka. Kita pernah rasa sakit. Kita pernah rasa demam.
Kita pernah jatuh, kita pernah patah, kita pernah terbakar tangan kita. Kita faham mana azab-azab. Maka disebut azab akhirat lebih pedih, azab neraka lebih pedih. Maka kita tak suka, sebab kita mengerti azab tubuh badan ni di dunia azab, kata kata. Bila damam azab, kata kata. Nak bongkar pun azab, bila rasa azab. Bila sakit azab, sakit pinggang azab, sakit lutut azab, sakit kaki azab, kata kata. Ada yang azab tubuh badannya lebih dahsyat lagi ke nama neraka. Oh, kita tak hendak. Sebab kita pernah rasa azab di dunia, tubuh badan itu macam mana. Maka kita kata, yang kita faham maksud bahagia itu bahagia tubuh badan kita. Yang masuk azab tu yang kita faham azab badan kita. Kita tak hendak badan kita azab, dan kita hendakkan badan kita nikmat. Maka ada satu nikmat lagi yang tidak dipahami kecuali ulama kata ahli qulub, ya, ahli ikhlas, iaitu kebahagiaan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipahami makna ini kecuali ahli mahabbah, kata kata. Orang yang faham makna cinta. Orang yang suka balik, orang duduk kelumpur, dia suka balik ke jompul. Setiap minggu mesti balik. Maka dia ajaklah kawan dia. Setiap minggu datang jompul ni. Kawan itu baik, ikut je dia. Itu kawan ni. Jadi kawan yang ikut ni dia tak faham. Kenapa suka benar dia balik? Dia tak faham. Balik jompul ni tak ada benda pun. Lebih kurang . Setakat makan lauk kuning ke kelumpurnya. Dia tak faham. Sebab apa? Dia tak faham sebab yang balik tu bukan kampung dia. Dia orang Padan. Dia orang Perak. Sengaja dia ikut dia balik Jompul. Yang balik Jompul ni sebab apa? Sebab amai ada. Jadi dia dia faham makna datang ke Bahau ni sebab dia memahami makna mahabbah. Dia makna memahami. Kawan dia tak faham. Sebab bukan kampung dia, bukan amak dia. Dia saya taman. Dia tak faham makna. Ataupun adik-beradik. Adik-beradik yang tak sama kepahaman makna cinta kepada mak dia mungkin. Ada 5 adik-beradik. Tak semua kuat cinta kepada mak ayah. Mungkin ada ramai-ramai ada seorang sangat mencintai mak ayah dia. Inilah nikmat bagi dia. Balik jumpa mak ayah nikmat. Yang empat orang tadi, yang Kak Long Kak Angah Kak Alam, Kak Cik dia tak berapa benar. Jadi adik yang bongsu ni tiap minggu ngajak balik. Balik. Jadi tak dipahami oleh dia yang lain. Kenapa korang benar? Balik lah kau ni. Sebab apa? Yang ampek tadi dia tak faham makna cinta. Yang seorang ni memahami makna cinta. Galak mana kau balik? Kau buat. Yang ampek tadi tak payah sebulan sekali dah lah. Kita dia, ada balik. Mana dia tak faham nikmat cinta. Tapi bagi anak yang ada mencintai mak ayah dia, dia kena balik. Setiap balik tu dia rasa bahagia, rasa lazat. Yang adik-beradik kalung pun dia boring je rasa balik. Sebab dia tak faham mana cinta. Jadi ini nikmat yang tidak dipahami oleh semua orang. Maknanya menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu satu nikmat. Taqarrub pada Allah taala itu satu nikmat. Bagaimana dikatakan hampir kepada Allah salah satu nikmat? Nikmat cinta. Macam mana dia boleh dapat nikmat cinta? Tak, orang lain tak boleh dapat sebab dia makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala berikan makrifat dalam hati dia. Kita makrifat kita bukan pada Allah, makrifat kita kepada harta. Harta baru nikmat.
Duit itu baru nikmat. Balik cerita hal tanah. Nak cerita hal tanah, nak dapat seorang 10 hektar ni, ha, itu okey. Ha, semangat kita. Suka kita. Eh? Satu yang kita dapat, bentuk harta. Sebab apa? Sebab kita hanya faham bahasa syahwat saja. Kita hanya kenal syahwat kita saja. Nama dia duit, ha, itu okey. Makan, okey. Rumah, tanah. Sebab kita hanya makrifat tentang nafsu saja. Kita tidak makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak faham maksud menghampirkan diri pada Allah Taala. Apa maksud menghampiri diri? Berapa menghampiri kita? Sebab yang kita rasa menghampiri diri Allah Taala itu satu kepahitan. Menghampiri diri kepada Allah Taala itu satu kepayahan. Ada. Yang namanya beramal itu satu kepahitan pada kita. Bermaksud kita tidak makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah. Maka kita kata menghampiri diri kepada Allah satu yang tidak tertarik pada kita. Eh? Sebab apa? Sebab kita menggunakan bahasa syahwat. Sebab syahwat kita ni memang benci kepada hampir pada Tuhan itu. Sifat syahwat tu begitu. Syahwat ni benci. Nama hampir kepada Allah itu dibenci oleh syahwat. Sebab itu Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala untuk lebih dipahami oleh syahwat, untuk memujuk syahwat kita. Untuk memujuk syahwat kita, maka Allah Ta'ala berikan tawaran syahwat juga. Beramal, nanti kamu dapat makan yang lebih lazat lagi. Oh ya kok, ada lebih lazat lagi. Maksudnya kita tahu. Beramal, nanti kamu akan dapat rumah yang lebih cantik. Oh, syahwat kita lebih suka. Maka beramal saja. Kalau itulah kepahaman kita, dah. Itu tahap dia. Eh? Sebab kita tarik kepada ganjaran-ganjaran syahwat itu. Ada lagi yang lebih tinggi nilai dia, iaitu kebahagiaan takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rasa bahagia, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berusaha mencari, memahami, mempelajari makna ma'rifat, makna mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan sekadar pastikan solat kita dah selesai, puasa Ramadan kita dah selesai, haji dah buat, umrah dah 3 kali, ah, selesai dah kita. Tak. Ada lagi tugasan kita untuk memahami makna mahabbah dalam ibadat kita. Memahami makna ma'rifat dalam ibadat kita. Bagi orang yang diberikan kepahaman makna ini, maka dia akan mencari dan akan menambahkan ma'rifat dia sebagaimana orang faham bahasa duit. Semua orang faham bahasa duit, maka orang akan mencari duit. Yang dapat 100, alhamdulillah. Tapi dia tengok, oh, beruntungnya orang dapat 1,000. Dia akan usul lagi. Akhirnya dapat 1,000. Yang dapat 1,000, alhamdulillah. Maka dia memandang lebih tinggi lagi. Oh, beruntungnya orang dapat 2,000. Yang dapat 2,000, alhamdulillah. Tapi dia bilang, ada orang dapat 10,000. Kalau boleh aku nak 10,000. Dan begitulah dia melihat, nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Macam itulah kita, bahasa syahwat kita. Bila kita ada kereta, tengoklah kereta orang. Wih, menjala kereta. Dia nak balilah kereta menjala pula. Dan kereta ni mengerangkak. Eh? Bila dah dapat kereta menjala pula ni. Dah dapat kereta menjala, dah kereta apa pula. Betul-betul, bagus. Dapat rumah, wih, bosannya rumah orang tu. Bila orang dapat rumah basah, dapat. Sebab kita melihat pada sudut syahwat itu. Bagi orang yang hasad pada dunia, itu hasad yang tak baik. Sebab itu Nabi kata, kalau nak hasad, hasad akhirat. La hasada ila fisnatain, Nabi kata. Tidak patut hasad. Yang Nabi sebut itu adalah hasad bentuk akhirat. Oh, hasad akhirat itu lebih baik. Oh, banyak orang baca Quran, boleh jadi ni. Berapa sejuzuk? Dia nak lawan 2 juzuk lah. Itu lebih baik. Walaupun tujuan kita untuk pahala dan sebagainya, itu lebih baik.
Itu yang Nabi sebut la hasada illa fisnatan. Jangan kamu hasad kepada dua perkara. Yang pertama kalau orang baca Quran, maksud hasad bukan kita benci dah, hasad kita cemburu dengan amal kita beramal macam orang tu. Orang diberikan Al-Quran maka dia baca. Maka paling tidak pun kita cemburu. Orang baca Quran, Allah kan jin tu waktu baca Quran nanti kita. Dan kalau boleh baca tu, itu bagus. Satu lagi hasad kepada orang yang ada harta dan dia bersedekah. Bersedekah kita ish dia ni rajin sedekah kan. Dan ni entahlah sedekah ke keluarga singgit-singgit dia. Tak mampu nak keluar yang merah-merah. Tapi kita ada cemburu dan kebaikan orang. Cemburu yang baik. Daripada kita cemburu kepada dunia orang, harta orang banyak kita cemburu kepada amal orang pula. Kan bertukar. Dulu kita cemburu tentang harta orang banyak, duit orang banyak. Kalau kita faham hidup ini untuk akhirat, kita cemburu akhirat pula. Oh banyak orang tu rajin di masjid tu, kita nak rajin lagi dah. Dan ada lagi yang lebih hebat pada itu, kita cemburu dengan takarub. Takarubnya orang pada Allah Subhanahu wa taala. Cemburunya kita ada orang yang lebih mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencemburu orang yang lebih mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah kita pun nak jadi macam orang tu jugaklah. Untuk rasa cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tinggi nilai dia. Maka kita berusaha untuk mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama macam darajat harta ada yang sikit, ada yang banyak, ada yang lebih banyak. Sama macam akhirat ada pahala yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak pahala dia. Begitulah kepada Allah, ada yang sedikit makrifat dia, ada yang pertengah makrifat, ada yang sempurna makrifat, ada yang sempurna makrifat dia. Bagi orang yang memahami makna takarub makrifat ini, maka dia ada juga cemburu dia untuk lebih seperti mana orang yang lain cemburu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak faham makna yang ni, payah kita nak bicara bab ni. Macam orang cerita tentang berniaga lah. Oh berniaga ni dapat ini untungnya 1,000. Ini untung dia 2,000. Kebanyakan orang faham makna ni. Kecuali orang yang bodoh. Bodoh ni apa ni? Buladak. Bodoh ni maksud dia tak apa. Bagi dia RM1, 10 ringgit, 100 ringgit, bagi dia sama je. Ha, kita kata orang yang kita kata orang bodoh lah. Kita bagi RM1 pun dia biar, kita bagi RM1,000. Orang bodoh ni ada bab dia lah. Apa istilah dia tak berhati, dia pegang duit tak berhati. Dia tak dapat nilai RM10 ke RM100 ke, dia sepah-sepah. Orang macam ni kita cerita tentang duit tak dapat kita dah. Duit kerja ni gaji RM2,000. Kita cerita orang yang tak faham makna duit kan. Orang yang bodoh lah. Dia yang pandai makan. Bagi dia makan, makan dia. Bagi duit tak berhati dia. Jadi ada sebahagian orang macam tu. Tak ramai lah. Kita kata dari Safi ni ada bab dia. Orang yang macam ni dikira orang yang kanak-kanak, ibu akil balik, yang ada harta, tak boleh kita bagikan dia dah. Sebab budak-budak ni dia tak faham maksud duit. Belum faham ni lah. Bagi duit habis dia boleh gulu-gulu semua. Jadi bercerita tentang duit kepada orang yang faham. Dia cerita lah ni ada perdagangan ni. Ni masuk saham ni. Apa? Saham ni. 500% untungnya. Masuk 100 dapat 500. Faham gitu. Maka tertarik kita. Sebab kita memahami nilai duit. Begitu juga bila orang sudah mulai memahami nilai pahala. Kepada orang yang memahami nilai pahala, wih kita tunjuk dia ibadat yang lebih besar pahala, ibadat yang lebih besar pahala. Kita bercerita kepada orang yang tidak menilai pahala. Lalap dia berapa? Cerita pahala ni besar lalap dia. Cerita tiap hari jaga orang. Apa okey mano? Mano kedai tu dah. Ada orang yang tete tadi. Dia pun ada tete. Sebab dia lebih cenderung kepada syahwat makan dan sebagainya. Tertarik dia. Sebab dia tak tertarik kepada pahala. Kita cerita tentang pahala kepada orang yang tertarik ke cerita pahala. Walaupun dengan.
Ada pahala yang besar, 100,000 kali gaduh. Bagi orang yang tertarik, apa benda? Pergi Mekah. Dekat Mekah ni beramal 100,000 kali gaduh. Mungkin dia pertama kali dengar. Tuan-tuan dah galak dengar ni, dah tak sadar dengar lah. Tapi orang pertama kali dengar, buat promosi pergi Mekah. Orang tu duit semua banyak. Banyak duit. Penduduk tu banyak duit. Tapi kau jual, pergi Jepun, pergi Korea, pergi ni. Dahlah kita pun promosi. Pergi Mekah. Apa untungnya sahab pergi Mekah? Kek Mekah pahala 100,000 gandum. Kalau orang tu jenis yang mengejar pahala, ya apa? Saya seorang. Dah lama dapat buah bas, buah pengumrah. Ditawarkan pahala-pahala ke Mekah kan. Bandar kan ustaz tu promosi. Promosi dengan pahala-pahala. Tak boleh jalan dengan pahala kan. Promosi nasi Arab ke Mekah, sadap. Akhir tu pergi kita dia. Suka nasi Arab ke? Suka. Mana nasi Arab pernah pergi? Kek Suamban? Dekat simpang tak? Tak. Dekat Mekah ni sadap. Ada nasi unta pula. Kemudian tu jadilah pergi Mekah. Cerita makan baru ditarik ke sana orang ni. Belum cerita pahala saya tu tak ditarik dah. Terpaksa nak promosi macam tu. Jadi begitulah orang yang suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada makrifah-makrifah yang lebih bernilai, dan yang paling tinggi makrifah dia adalah hampir hadrat Allah Subhanahu Wa Taala nama dia. Macam orang tertarik pergi istana. Tak semua orang tertarik pergi istana. Tak semua orang tertarik. Malih lah. Kerja radio tu malih lah. Tapi bagi orang yang tertarik kepada kemuliaan raja, maka tertarik. Ada orang boleh pergi istana kat luar je. Itu pun beruntung dah. Dapat tang jauh pun dapat lah. Ada orang dihampirkan kepada istana, dekat pintunya. Beruntung kau. Dapat tu dokek betul dia. Dah pengawal tu beri kata. Ada orang dibonakan masuk. Dia pun tertarik. Kau boleh masuk, macam mana kau boleh masuk? Ada cara dia kata. Begitulah seterusnya. Dan orang tu ingin lebih hampir lagi sebab dia melihat keindahan istana. Dekat dalam tu boleh lawa. Ya kau. Dekat luar ni pun dah lawa. Nampak pintu istana pun dah lawa. Dalam tu lagi lawa apa pun kan. Kata orang tu. Ya kau. Kita nak masuk ke istana. Yang dah masuk ke sama istana pula. Dia tak tahu apa dalam istana tu. Maka orang dah masuk, dia kata dalam istana tu kan lagi lawa. Dia kata. Maka sentiasalah berkeinginan orang tu untuk hampir kepada istana dan masuk ke istana. Sebab orang ini memahami makna kemuliaan raja. Bagi orang yang tak minat ke raja, tak dapat kita cerita apa-apa ni. Dia orang mampi ngocai. Mesti orang lain lah. Kata tak dapat. Begitulah. Tentang takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala, takarub Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada nama hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud orang yang pernah merasai kemanisan ibadat, dia pernah merasai kemanisan solat, dia pernah merasai kemanisan zikir, dia pernah merasai kemanisan ibadat, ketenangan ibadat, kelezatan ibadat. Maka di sana ada istilah namanya masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan melihat ini sudah pasti luar biasa kelezatannya. Sebab sekadar merasai ibadat biasa pun dia merasai kenikmatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang nama dia Allah telah masukkan ke hadrat dia. Sebab itu ulama menyebut sekiranya kita, hati kita masuk ke hadrat Allah, maka sudah pasti tenggelam yang lain. Itu kita baca kisah bagaimana para sahabat itu sembahyang mereka itu khusyuk. Bermaksud para sahabat ini bila salat mereka masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa tanda masuk ke hadrat Allah? Tanda masuk ke hadrat Allah, hilang perasaan kita tentang dunia ini. Yang daripada sakit, yang daripada nikmat dunia, semua hilang. Kesakitan dunia hilang, kenikmatan dunia hilang, sebab kita masuk hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kisah yang paling para sahabat. Para sahabat itu bila salat, hilang perasaan mereka terhadap alam hissi ini. Sehingga disebut hilang rasa dia tentang jasad dia. Sebab itu ada kisah sahabat bila kena panah, tarik sakit, maka solat. Bila solat, masa solat tertarik. Jadi sahabat yang kena panah, tarik sakit. Macam mana nak buat? Solat. Bila solat, tarik. Dia tak terasa. InsyaAllah. Jadi maksud para sahabat ni, bila dia solat, perasaan ni masuk ke hadrat Allah. Apa tanda kita masuk hadrat Allah? Hilang makhluk. Itu maksud hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kenikmatan yang luar biasa. Sekiranya kita ibadah, kita pernah merasai kenikmatan ibadah, itu ketika itu belum lagi kita masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita masuk hadrat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi orang yang memahami bahasa ini, maka dia akan berkeinginan dan berusaha untuk mendapatkan itu. Sebagaimana Allah faham bahasa nafsu, maka dia nak yang lebih besar, harta yang lebih banyak, harta yang lebih indah. Mimpi dia siang malam, orang nak kaya ni. Sebab tu bahasa nafsu dia. Begitu juga ahli makrifat, mereka memahami bahasa ini, maka pagi petang siang malam mengingat bila dah nak masuk hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan aku masuk ke hadrat-Mu ya Allah. Bila kau minta gitu, pagi petang siang malam untuk kita makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang memahami makna akhirat, ya Allah, berilah aku syurga yang tinggi ya Allah, berilah aku nikmat, sebab syurga itu semakin tinggi dia semakin sempurna nikmat dia. Syurga itu semakin tinggi terjadi, semakin cantik pakaiannya. Pakaian yang lebih cantik, bidadari yang lebih cantik, mahligai yang lebih cantik. Kalau tak, apa makna ada syurga yang lebih atas? Ya? Sebab itu, orang syurga yang bawah tak boleh naik syurga yang atas. Orang syurga atas boleh turun syurga yang bawah. Orang syurga bawah tak boleh naik syurga atas. Sebab apa? Kalau orang syurga bawah naik ke atas, maka cemburu dia dengan nikmat yang lebih cantik di atas. Maka teringin kita. Begitulah bagi orang yang memahami mana nikmat takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru nak faham. Belum kita baca lagi. Sebab tu saya malah nak baca tu. Kita baca sikit. Mana tadi ya? Hilang lah. Subuh ke awal ni? Kursus ni dia ada tiup pada pipin. Zul apa? Ha? Ambil perlu dua? Mana tadi ya? Nah ni. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala memilih ia bagi hadratnya akan seseorang yang layak baginya. Jadi seseorang yang Allah Taala rasa layak, maka Allah akan dipilih. Jadi bila orang yang layak dipilih ni, dia bukan pilih macam tu sahaja. Sebagaimana Allah Taala pilih kita orang yang ahli syurga. Bila Allah Taala pilih kita di kalangan ahli syurga, dia tak pilih macam tu sahaja. Bila Allah Taala pilih kita ahli syurga, diberikan kita hidayah bermula daripada itu. Maka datang kita ke masjid. Mari kita jaga ke masjid, maka kita datang ke masjid. Ini cara Allah Taala nak memilih kita untuk masuk syurga. Allah Taala nak pilih kita masuk syurga, diberikan kita hidayah, maka beriman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak pilih masuk syurga, ambil orang tak beriman pun Tuhan masukkan syurga. Walaupun berhak Tuhan buat, tapi Allah Ta'ala tak buat cara macam tu. Jadi Allah Ta'ala bila nak masukkan seorang dalam syurga, maka Tuhan beri dia hidayah, maka beriman.
Jadi bila kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ini bermaksud Tuhan nak masukkan kita dalam syurga. Walaupun pada zahir kita yang nak beriman, kita yang nak beriman kepada Allah, kita yang iman kepada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Kita yang datang masjid, kita yang taat, kita yang tergerak nak baca Quran, kita yang tergerak nak sembahyang, kita yang tergerak nak bersedekah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang dah dan kemarin. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita masuk ke syurga Firdaus al-A'la, apa tandanya? Maka Allah beri kita hidayah yang lebih lagi. Maka kuat ibadat kita, kuat mujahadah kita. Ini pertanda Tuhan nak bagi kita syurga yang lebih besar. Itu berbentuk ibadat, ada juga berbentuk bala. Allah bahasanya ujian Tuhan kepada kita. Apabila Allah Subhanahu naikkan darjah kita lebih tinggi, maka diberikan bala kita lebih teruk pada orang lain. Hendaklah kita husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah taala nak tinggikan darjah kita lebih pada orang. Itu tanda maka diberikan kita ujian yang lebih. Allah taala beri kita hidayah, kita beramal. Terkadang Allah taala beri kita ujian sakit, sebab Tuhan nak beri kemuliaan kepada kita. Jadi maksud bila Allah taala nak bagi sesuatu, dia tak bagi sesuatu percuma. Bermaksud kita juga memulakan amal tu. Kita juga berusaha. Bermaksud bila Allah taala nak bagi kita pahala yang banyak, tiba-tiba kita jadi pemurah. Ya Allah, sudahlah. Kita yang beramal. Sebenarnya Allah taala nak bagi kita kemuliaan, maka diberikan kita hidayah. Begitu juga apabila Allah telah kehendaki, Tuhan akan memilih daripada hamba-Nya untuk masuk ke hadrat-Nya. Pilihan Allah. Jadi bila masuk, Allah telah pilih, bukan bermaksud kita pun duduk-duk-duk, melanggar, ya. Apa tak beramal, Allah telah pilih di bawah dia. Tak macam tu maksud dia. Allah Ta'ala bila nak memilih kita, dia berikan kita kekayaan duniawi, dunia. Allah Ta'ala nak beri kita harta banyak. Dia tak turun daripada langit, berdabung, tak. Maka dia beri kata, dia orang yang pisang. Dia pun jual pisang. Jutawan lah. Jual pisang ni jutawan. Maka Allah Ta'ala beri macam tu. Maka kita yang bekerja. Kita yang cari duit. Kita yang berniaga. Konon pula benda yang berniaga tu untung pula. Kita kata kita yang berniaga, tapi Allah Ta'ala nak bagi kita duit melalui tu, ya? Allah Ta'ala nak bagi dia kaya, tiba naik pangkat. Kita kata pangkat ni dan yang buat ni dan gaji ni tak, ya? Allah Ta'ala pokok diberinya, dia beri dia jalan. Begitu juga bila Allah Ta'ala nak masukkan ke hadrat dia, yang kita kata itu nikmat yang lebih sempurna daripada kita merasa kelazatan ibadat, kelazatan hubungan, ada nama dia nikmat hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang pilih. Tapi Allah Ta'ala yang pilih itu bukan maksud kita lalap, tak. Bermaksud Allah Ta'ala beri kita hidayah, kuat mujahadah kita. Bertambah mujahadah kita, bertambah istiqamah kita, akhirnya kita masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita juga. Tapi bila kita beramal, Allah Taala yang pilih kita untuk diberikan kita. Termasuk yang lain, termasuk kita ada ilmu, termasuk kita faham makna kitab. Bila-bila kita belajar, fahamlah ustaz ni ajar. Handa pada bukan Allah Taala yang bagikan kita kefahaman ilmu. Maka kata di sini, apabila Allah Subhanahu wa taala memilih bagi hadratnya akan seseorang yang layak baginya daripada sekalian hamba-Nya, maka dipilih kita, diberikan kekuatan dan sebagainya. Maka bermula misal mereka itu seperti beberapa hamba sahaya yang dikasih orang mereka itu kepada raja sultan. Maka seorang yang diambil oleh sultan jadilah mulia. Jadi ramai orang nak tawarkan hamba kepada raja. Mana hamba yang jadi khidmat kepada raja untuk daripada mana hamba khidmat dengan raja, dengan hamba berkhidmat dengan tok pengulu, hamba khidmat dengan ketua kampung, hamba yang khidmat dengan imam. Paling malas dengan imam lah, duit tak apa pun lah, dapatlah sikit. Tapi hamba khidmat kepada raja, banyak dapat lah.
Tapi siapa yang dapat khidmat pada raja? Tak semua. Macam mana dapat? Dipilih oleh raja. Bila raja pilih, maka begitulah kita umpama dia, ya, seseorang itu tidak dapat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.